Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendeta Liver? Tentunya baik-baik saja ya. Saya selalu berharap kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai penderita penyakit liver ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan mukbang lagi. Ya, tentunya mukbang sehat. Membang sehat ala penderita liver. Kali ini menunya cukup sederhana kawan-kawannya. Menunya cukup sederhana, mungkin sangat sederhana sekali. Seperti biasa, karena saya sekarang diharuskan untuk banyak makan sayur, terutama sayur-sayur hijau ya kawan-kawan. Ini ada tumis daun katu, bening katu tepatnya. Ada wortelnya juga, ada kembang kolnya juga kawan-kawan ya. Seperti itu. Kemudian ini ada telur, telur rebus. Telurnya sengaja saya buat setengah matang ya kawan-kawan. Karena sekalian untuk obat juga gitu. Dan ini adalah 8 selada ya kawan-kawan. Nasi putih tentunya. Dan kali ini mukbang kita adalah mukbang terpedas tanpa sambal ya kawan-kawan. Oke, tambah lama-lama kawan-kawan. Mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu tentunya. Nanti sambil makan kita akan sharing-sharing tentang penyakit liver ya kawan-kawan. Oke, kita berdoa dulu kawan-kawan. Yuk semua, mari makan. Penderita liver, ambil makanannya. Semangat makan. Nah, sampai tidak makan ya. Nah, itu sangat penting. Alhamdulillah. Kenapa telurnya saya buat setengah matang kawan-kawan? Karena biar tidak enak, jadi sekali dibuat setengah matang biar enak nalannya seperti itu. Saya disarankan oleh dokter untuk makan telur rebus banyak-banyak ya kawan. Katanya banyak mengandung protein dan itu terus saya lakukan. Mantap. Segar. Jadi di video kita kali ini kan, Wak, saya akan sedikit bercerita bagaimana kehidupan masa lalu saya sebelum diponis menderita hepatitis autoimun dan pembengkakan hati ya kawan. Segar. Ini tidak amis kalau menurut saya, atau karena saya sudah terbiasa, saya juga kurang tahu.
Seperti yang saya ceritakan dulu di video-video saya sebelumnya bahwa saya ini adalah tipikal orang yang susah, namanya orang kena susah ekonomi. Jadi saya harus bekerja keras, kerja apapun untuk menghasilkan rupiah. Sebelum menderita penyakit liver ini, saya melakukan itu semua, kawan-kawan. Kita flashback lagi ke belakang. Waktu saya ada terlahir dari kecil bersama dengan Mbah. Mbah itu nenek, kawan-kawan. Jadi tinggal di rumah Mbah sejak saya SMP. Dan orang tua saya tinggal di desa Kecamatan Batang Asai, Kabupaten Sarangun, Provinsi Jambi. Lalu saya tinggal di Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi waktu SMP saya sudah mulai bekerja keras, teman-teman. Saya dulu sekolahnya siang, jadi pagi saya memanfaatkan waktu saya untuk berjualan koran dan nyemir sesuatu, ya kawan-kawan. Itu saya lakukan rutinitas terus sampai saya selesai tamat SMP. Kemudian SMA, saya kerja di penggilingan padi. Kalian tahu ya penggilingan padi, tempat menghasilkan beras, di mana padi digiling nanti menjadi beras. Setelah itu saya kerja di jual ayam goreng, ayam goreng crispy di pinggir jalan, di pasar. Jadi pulang sekolah jam 3 saya berangkat jualan, nanti jam 9 habis nggak habis disuruh pulang sama yang punya. Kebetulan yang punya itu adalah guru saya di SMA. Beliau sangat baik sekali dan saya dikasih uang yang lumayan pada saat itu, ya kan kawan. Saya SMA sekitar tahun 2005-2006. Besar itu saya dikasih uang 15 ribu per hari, di luar ongkos, di luar makan, dan biaya sekolah saya ditanggung sama guru saya tersebut, kan. Jadi saya sangat berterima kasih sampai sekarang dengan beliau. Saya tidak akan pernah melupakan jasa beliau. Singkat cerita, saya jadi kernet mobil, ya kawan-kawan. Saat saya tamat SMA, satu tahun saya menjadi kernet mobil, mobil ekspedisi, ya kawan, mobil truk ngangkut barang, ngangkut parah, getah karet, mengangkut gula, beras dan segala macamnya dari Lubuk Linggau, Palembang, Lampung,
Jambi, Yoran. Ini saya lakukan terus. Kemudian saya memutuskan untuk mencoba kuliah, kawan-kawannya. Dan saya mendaftar kuliah. Sambil kuliah saya motong karet. Motong karet apa bahasa Indonesia? Nyadap karet begitu. Nah itu saya lakukan sampai selesai kuliah kawan. Jadi pagi saya nyadap karet, siang saya kuliah. Kemudian saya kuliahnya adalah siang. Nah, dalam masa itu pola makan saya sudah tidak benar, kawan-kawan. Pola hidup saya juga sudah tidak benar. Saya adalah orang yang suka berorganisasi. Jadi kalau kalian tahu bahwa orang-orang yang suka berorganisasi itu pasti tidak menjaga pola makan, apalagi badan dan kesehatannya. Mantap, bismillah. Saya suka begadang, saya suka kemah, saya suka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi. Jadi makan saya sembarang, kawan-kawan. Dan saya tidak pernah suka sayur. Jadi makanan saya adalah yang berminyak, santan, berlemak, sayur sama sekali saya tidak suka. Mie, ya, enggak, mie. Nah, khusus untuk mie, kan, terkadang saya makan mentah. Sering kali saya makan mentah. Seperti lalapan. Dan ternyata itu kata dokter tidak baik. Puncaknya, saya mulai mengalami sakit itu tahun 2010, kawan-kawan. Tahun 2010, sekarang tahun 2022, berarti sudah 12 tahun. Saya diponis mengalami bisul hati. Saya lupa itu apa nama medisnya, tapi ada ya kawan-kawan nama medisnya. Dimana bisul, tapi di dalam kawan-kawan, terletak antara selaput hati dan kulit, bukan seperti bisul biasa yang di luar ya. Dan dada saya bengkak, cembung sebenarnya. Dan itu selama 2 bulan saya melihat bisul, akhirnya itu di bedah kecil. Dan setelah bedah kecil tidak dijahit, kawan-kawan. Alasan dokter supaya nanahnya terus keluar. Nah, dari tahun 2010 itu sampai tahun 2022 sekarang, nanah itu selalu keluar, kawan-kawan. Jadi cairan yang dari bekas pembedahan itu yang nanah, kemarin waktu dibedah itu isinya nanah. Nanah itu terus keluar, tapi tidak banyak, kawan-kawan. Kecuali saat saya dalam kondisi capek, itu pasti banyak yang keluar. Dan anehnya, saya tidak mengalami sakit.
saya tidak merasakan sakit saat itu keluar. Saat nanah itu keluar, justru ketika nanah itu tidak keluar, bekas luka itu mulai menutup kembali, maka akan bengkak lagi, dan itu yang terasa sakit kawan. Nah, dari tahun semenjak sakit bisu hati itu, mata saya mulai kuning kawan. Mata saya mulai kuning, tapi saya tidak hiraukan karena tenaga saya masih ada, badan saya bukannya kurus. Setelah sakit bisul hati itu, setelah pengobatan selama 2 bulan itu, saya 1 bulan yang tidak bisa kemana-mana kan kawannya, karena menunggu bisul itu masak dari dokternya, baru nanti dibedah, dikeluari cairannya, dibedah kecil itu. Saya mengalami perubahan badan kawan, saya lebih gemuk, lebih berisi, dan saya tidak merasakan sakit kecuali nanah yang terus keluar sampai sekarang. Nah, jadi mata saya yang kuning dan badan saya yang mulai kuning itu saya abaikan kawan-kawan, karena saya tidak mengalami efek yang terlalu parah. Saya terus saja menjalani aktivitas seperti kerja-kerja kuliah kawan-kawan, macam macam. Dan terakhir saya buka gerobak jualan di pinggir jalan, dan di jualan pinggir jalan itu saya buka malam kawan-kawannya, siang dan malam. Kadang siang ditunggu oleh keluarga, dan malam saya yang tunggu. Jadi saya suka tidur pagi kawan-kawan, karena malamnya begadang ya. Dari dulu juga, setiap dari organisasi juga, saya sering begadang dan malamnya melek, paginya tidur seperti kalong gitu kawan-kawan. Dari itu juga kata dokter, salah satu memicu timbulnya berbagai macam penyakit seperti itu. Dan kebetulan yang saya derita ini adalah pembengkakan hati kawan-kawan. Pembengkakan hati, hepatitis autoimun, dan penumpukan cairan di dalam tubuh. Nah, dari situlah mulai saya tidak pernah peduli dengan badan saya, sampai akhirnya saya merasa risih terhadap nanah yang sering saya keluarin. Dan waktu itu nanah yang tidak keluar karena daging bekas operasi itu menutup, karena beberapa minggu tidak mengeluarkan nanah itu. Saya akhirnya ke rumah sakit dengan niat untuk konsultasi masalah penyakit yang saya alami 2010 itu, yang katanya bisul hati itu. Dan ternyata pada saat konsultasi itu, dokter kaget. Dan dokter bukannya cemas memikirkan bisul hati saya, karena menurut dia itu tidak apa-apa, tidak mengganggu kesehatan, cuman sering keluar saja dan itu bisa ditutup. Yang mengganggu adalah waktu di USG dan di scan, hati saya bengkak, dan itu yang dicemaskan oleh dokter. Padahal sebelum-sebelumnya saya sering kondisi ya, ada dalam rentang 2010 dan sebelum saya cek ke dokter untuk periksa lagi itu, saya sering masuk rumah sakit karena demam-demam saya itu sakit. Tapi tidak tahu penyebabnya apa, mungkin saya pikir sakit biasa, dan dokter juga tidak pernah menjelaskan bahwa sakit saya ini berbahaya atau melakukan ronsen dan segala macamnya. Jadi saya cuek, tentunya saya kaget karena selama ini saya pikir saya baik-baik saja. Ternyata dokter lebih mengkhawatirkan bisul pembekakan hati yang saya alami, dan itu sangat berbahaya. Sampai dia menyarankan untuk pergi ke rumah sakit provinsi
untuk cek lebih lanjut karena di provinsi peralatan kesehatannya lebih memadai seperti itu kan. Dan akhirnya sampai seperti ini, saya sempat diponis terkena penyumbatan saluran empedu sebelum akhirnya diponis sampai itu sampai imun. Oke kawan-kawan, demikian mungkin cerita kita kali ini. Kita sudah mukbang ya. Kalau terlalu panjang lagi juga kawan-kawan mungkin bosan kawan-kawan. Tapi jadikanlah pengalaman saya ini sebagai acuan, sebagai pengetahuan bagi kawan-kawan bahwa pola hidup sehat, pola makan sehat, menyadari kondisi tubuh kita itu sangat penting kawan-kawan. Jangan sampai terjadi seperti saya. Mungkin juga jangan sampai terjadi seperti kawan-kawan yang sama seperti saya di luar sana. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, sudah komen. Semoga Allah membalas kebaikan kawan-kawan semua dan dijadikan amal jariah untuk kawan-kawan semua. Karena insya Allah kawan-kawan dalam video ini akan selalu bermanfaat semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jangan lupa makan. Mereka. Semangat.